Halo, halo. Saya ini Pak dari tim gabungan Satpol PP Pak, TNI Polri, mengadakan operasi untuk penjualan gitu. Halo, kelas 12 dan 2. Ini sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Jadi kita Selasa kemarin kita juga melakukan yang sama. Kebetulan ini sesuai dengan DPA kami, itu ada namanya ketertiban kota, di salah satunya adalah tentang operasi pelajar. Jadi ini simultan sebenarnya sudah kita mulai tahun 2005. Dan untuk setelah pandemi, terakhir tahun 2019, setelah pandemi ini, kebetulan kemarin kita mengumpulkan beberapa guru, ya bukan guru yang juga pas ada kegiatan apa, kita tanya bagaimana Bapak Ibu untuk anak-anaknya itu. Terus ada yang tanya, Pak biasanya ada operasi-operasi kok nggak ada? Nah, kebetulan kita bilang insya Allah Oktober Bu, karena ini DPA-nya kami memang Oktober. Ini kita kegiatan ini, terus ini berkesinambungan Mas, jadi yang utama memang kita melibatkan unsur gabungan TNI, ada yang dari PM, dari Kodim, dan dari Kepolisian. Tapi setelah itu nanti kami tetap secara simultan. Jadi kalau memang di tengah itu ada, tetap kami, karena pesan dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Ibu Guru itu, mendukung, Pak jangan pas ada operasi aja. Jadi pas kalau itu atau kongkongo di mana itu bisa didatangi, bisa diingatkan. Kalau itu memang mencurigakan atau apa, bisa menghubungi kami. Dan hari ini kebetulan yang sialnya aja yang tertangkap. Kalau hari Selasa kemarin banyaknya hampir 15 orang. Jadi tadi kesepakatan dari sekolah memang kalau sudah keluar dari pagar sekolah itu, alasan apapun itu sudah pelanggaran. Minimal mencatat di satpam. Tapi kebanyakan satpam sendiri biasanya, Pak, ya Pak Rana terus nggak pernah itu. Karena di sekolah itu sudah disiapkan seperti karcis kecil itu yang izin keluar. Itu rata-rata maksimal 2 jam. Jadi maksimal 2 jam. Jadi kalau ditanya nggak terlalu jauh itu 1 jam, tapi maksimal 2 jam. Karena kemarin kita dapati itu dia lebih dari 2 jam, karena keluarnya setengah 8. Ketangkapnya jam 10.04 sampai setengah 11. Dan itu nanti datang kita bel guru BP-nya, kemarin yang datang guru BP, kita minta dijemput. Satu kali, dua kali, yang ketiga kali kita data, orang tua kita panggil. Dan sebelumnya ini kita taruh di Satpam, tapi di Polres. Karena di situ ada Binmas, Satbimas sama PPA itu, yang di PPA itu. Tapi karena masukan juga dari Bapak Kepala
kepala sekolah sama guru, Pak, kalau disitu traumanya lebih berat, maksudnya ketakutannya ya. Itu akhirnya ya sudah, tapi tetap kita melibatkan dari tadi juga dari dinas, dari polres juga, cuma kecamatan apa Bidan Sabara. Jadi kita sampaikan jangan capek kejadian seperti tahun beberapa tahun yang lalu itu, makanya kita yang minta operasi itu rata-rata yang agak tua usianya karena kedewasaan. Kemarin tahun beberapa tahun yang lalu, makanya cuma sekitar gini ngangkat gini itu masuk, padahal dulu belum ada medsos, itu dilaporkan katanya apa pernah ya, padahal enggak gitu. Makanya kalau sudah lari seperti tadi kita kejar nggak punya, sudah kita anggap dia hasilnya baik. Pak, jadi, tujuan apa sih Pak dengan adanya penertiban seperti itu? Tujuan utama dari operasi pelajar itu tindak lanjut masih sebenarnya yang kita sasar adalah pertama masa kedisiplinan. Kedisiplinan itu ya masuk kerja bolos, masuk sekolah bolos atau alasan yang lain mengurangi kenakan remaja. Tindak lanjutnya yang untuk hari ini Pak seperti apa Pak? Ini tetap seperti yang sudah-sudah, membuat surat pernyataan itu sudah, kursinya sudah ada sama daftar, nanti gurunya yang kita undang sudah banyak yang sudah OTW juga, kita beri pengarahan, kita sampaikan ini pelanggaran pertama, kedua, ketiga, nanti orang tua kita panggil, dan kebanyakan dari guru senang sekali. Seperti tadi kan sebenarnya sudah diinformasikan tadi yang alasan prakarya tadi, jadi sudah bilang ya Pak, kemarin dari Bapak Kepala Sekolah sudah ada informasi. Kita jujur aja sebenarnya ini nggak boleh kita sampaikan, tapi ya karena sudah kita warning dulu, tolong untuk akhir September kita mengadakan operasi lapangan. Sudah tahu operasi pelajar, sudah disampaikan semua. Itu sebenarnya sudah di warning juga sama guru-gurunya juga, hati-hati, sudah dibilang hati-hati. Sudah ada pemberitaan dulu sebenarnya Pak? Sudah, jujur aja kita sebenarnya sudah ada pemberitahuan dulu. Tapi terdekat? Iya, karena kita sudah sepakatan, ya sudahlah, kita sebenarnya usia pembinaan, kita nggak mencari kesalahan. Dulu sebelum ada kemulan, ada PS itu banyak sekali, itu yang kita sinyalir, dan sekarang sudah minggir semua. Termasuk tadi yang kita juga, ternyata kemarin ada guru yang waktu DP-nya datang, itu pergeserannya tinggi sekali Pak, waktu pandemi, jadi dia tidak merasakan SMP langsung SMA. Terus yang dulu diturunkan sama senior-senior yang itu kan basecamp di mana, sekarang sudah nggak ada semua. Jadi sudah mulai bergesernya sangat tinggi sekali. Makanya kemarin juga saya tanya ke guru juga itu, yang ditangkap itu di luar dugaan, itu bukan basecampnya Pak, yang dikembang aruk. Jadi kita belok kanan tuh, kalau kita agak lurus sedikit, itu di luar dugaan. Biasanya nggak di situ Pak. Itu kemarin kita tangkap 5. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.